Parwadi pembinaan Persik Malaya. Kita bersama sama tim dari TKP dipimpin oleh Pak Kadir. Akan memasuki goa, mudah-mudahan lancar. Silakan pemirsa. Kewahan. Turu. Sok berangkat. Berangkat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Amin ya siap. Ada Pak. Licin. Harus diiris, yang lebih baik pada kita harus
ya akhirnya hasil kita ngehalaman gitu biasa itu ya kalau anjuran pribadi mah ngaram kena gitu tapi kadirnya mau kaca curna silahkan pada ngaruh dan akhirnya soalnya kan kadir itu kembang di bukan di kebon di perabotnya kadir Bu bagaimana Bu? Atas ya Teh? Mantap lah. Ngiri dah. Pak Kabin. Aduh luar biasa. Hah? Alang. Mantap. Kita ini lah Bu. Rumahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bisa ziarah ke pemujaan. Dengan dua sahabatnya kita berjalan dengan lancar. Dan mungkin untuk kita berikutnya ada satu. Nah, hikmahnya ya banyak hikmah. Itu hikmah mah kembali ke masing-masing pada beliau yang tahu. Yang jelas di ini ada yang disebut paradok, paradok dualitas yang serba tolak bertolak belakang, tapi dah pada hakikat rumah tahun memang kehidupan seperti itu ada dualitas. Fisika ini kan ayat fisika Newtonian, ayat fisika kuantum. Dan fisika Newtonian lokasi jelas di sini. Ketika kita berbicara tadi ada jalan kemuka, jelas secara fisika Newtonian enggak masuk. Karena secara peta juga jauh. Mana? Secara fisika kuantum bisa saja, karena secara penelitian ada satu sel di gelas menjadi dipisahkan oleh jarak tertentu di kasih reaksi. Nah maka si satunya lagi bereaksi, walaupun jaraknya itu berada di belahan dunia. Fisika kuantum itu banyak hal yang serba bolak-balik. Makanya untuk menjelaskan hal-hal mukjizat, menjelaskan hal-hal karoma, itu di fisika kuantum jelas. Tapi fisika Newtonian jelas, ada hukum aja untuk mengukur hal-hal fisik. Jadi sekali lagi untuk masalah hikmahnya saya kembalikan ke masing-masing. Semua serba benar adanya. Jadi lawan eksperimen dalil, iya bahwa dalil benar untuk saya. Tapi ya karomah itu benar untuk saya gitu. Sesuai dengan di mana kita berada. Non resonansinya di mana?
Kemudian agenda mengenai pekerjaan ya. Hari Senin insyaallah kita mau ada kegiatan penyuluhan sosialisasi mengenai pembagian STB set top box gitu ya ke kecamatan dan kelurahan. Verifikasi dulu nanti ada, jadi mohon dibantu. Kebetulan Pak Kabid rencana mau cuti ya. Jadi walaupun tidak ada Pak Kabid ya semua pekerjaan harus kita bisa handle. Yeah. Terus saja mungkin mohon berkenan Pak Kabid. Sudah ada, cukup saja sudah. Terima kasih semua. Ini mau masuk ke belok. Mohon sama anak aja. Mudah-mudahan hanya hikmah lah. Sama anak. Para pak, kegiatan orang lain lah. Mungkin mungkin kalau orang sadarnya sesuai. Amin. Ya, ini dari baso, aku masuk ke belok teman. Pak Budi. Jalan. Pak Budi, sama hari ini. Ini pakat. Ah, ini merek usul. Ya, selaku keluarga besar ini. Intinya bahwa Pak Budi panggil cap. Intinya bahwa pelajaran hari ini kita bisa melihat bahwa manfaat kita hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi kita untuk masyarakat. Kita bisa ngambil pelajaran yang sangat berharga hari ini, malam ini, di mana bahwa orang yang sudah bisa meninggal bisa menafkahi orang yang masih hidup. Nah ini harus jadi motivasi untuk kita bahwa kita yang masih hidup, kenapa kita tidak bisa mendukung, mendorong rekan-rekan kita yang masih hidup. Gitu. Jadi intinya hari ini ada pembelajaran tentang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu yang untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi beliau ini dengan karomahnya, gitu kan, dengan maunahnya bisa menghidupi orang-orang yang masih hidup, menafkahi keluarganya yang masih hidup. Coba dulu kita lihat, di sini tuh hanya hutan belantara, tapi karena ada makam beliau di sini tumbuh menjadi pusat perdagangan. Di berapa ribu keluarga yang hidup menggantungkan nasibnya hanya dengan makam. Kita yang masih bisa hidup, bisa mencari nafkah, kenapa kita tidak termotivasi untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan? Mungkin itu hikmah untuk pembelajaran hari ini, bahwa mari kita bersama-sama eratkan solidaritas kita, kebersamaan kita demi kesejahteraan bersama. Mungkin itu Bang. Hah? Doa. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita bisa jauh lebih kompak sama-sama dengan kasab di Diskominfo pada kasab. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ma Ici melamun kena Omikron. Terima kasih, hatur nuhun, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.